got nervous when it's getting late. 7 o'clock, am I right on time? My baby gonna think about drinking the wine. Too much wine. Ajang pesta komunitas bertajuk Indonesia Greaser Party 2015 yang baru saja usai dilangsungkan di Plaza Barat Senayan dari tanggal 10 hingga 12 April 2015 ternyata juga memberikan ruang bagi para penggila otomotif. Puluhan mobil klasik yang direstorasi ulang hingga mobil-mobil bergaya hot rod turut meramaikan acara ini. Acara ini namanya acara Indonesia Greaser Party 2015. Ini adalah tempat kumpulnya atau pestanya para komunitas dan anak-anak pecinta culture, terutama culture greaser itu sendiri. Yang pasti karena ini melibatkan semua banyak pihak komunitas ya, berarti di dalamnya ada banyak activity kegiatan mereka dari masing-masing style greaser. Di dalam style greaser sendiri ada, kita tahu ada rockabilly, itu pasti ada rock and roll, kemudian dari otomotifnya sendiri ada custom, ada hot rod, ada motor, ada low rider. Yang di display alhamdulillah ini banyak support dari teman-teman garage ya, kayak hot rod, klasik, vintage, itu total bisa nyampe 50 mobil yang terdisplay. Bahkan ada yang rela-rela ngedisplay mobilnya di luar tenda ya. Perkembangan hot rod pesat banget sekarang. Kita tahu harga mobil, sebuah mobil vintage atau mobil hot rod yang orisinil ya, maksudnya masih orisinil tuh bukan terbilang murah, mahal sekali. Bahkan ada yang koleksi turun-temurun. Nah, kita lihat garage-garage hot rod sekarang udah mulai banyak geliatnya, passionnya udah makin banyak, bahkan menjadi sebuah market bisnis yang sangat luar biasa bagi para pecinta mobil klasik, terutama mobil spesial, mobil hot rod. Dan sekarang pun yang umum-umum pun sekarang sudah mulai melirik nih giat pasar dari mobil hot rod ini sendiri.